Welcome to Santun TV. Apabila kau adalah ojol yang menafkahi keluarga dengan uang halal dan barokah namun menghadapi banyak tantangan dan kepenatan, santai saja kawanku, mari ikut kami mending mancing aja. Apabila kau adalah ojol yang menerima pesanan saat hujan deras namun pelanggan minta terhapus hujan kalau enggak dan tidak dapat bintang satu, santai saja kawanku, mari ikut kami mending mancing aja. Apabila kau adalah ojol yang hilang karena membonceng bintang jalan yang enggak mau pakai helm lalu memberikan bintang satu padahal kau peduli dengan keselamatannya, anjir, udah nyusahin ojol, nyusahin malaikat maut juga. Santai saja kawanku, mending mancing aja. Apabila kau mendapat orderan antar barang, namun barangnya diantara adalah kulkas dua pintu sebesar gaban dan kalau tidak diantara akan dapat bintang satu. Anjing, kirim kulkas kau pakai ojol, karena penjualnya mau hemat biaya pengiriman. Oh, penjualnya pelit, lebih tepatnya goblok. Mending mancing aja. Apabila kau ingin mendapatkan THR tapi malah disuruh kerja, anjir kapitalis gak ngotak, mending mancing aja. Apabila kau mendapatkan pre-orderan fiktif padahal kau sedang butuh duit, mending mancing, mending cari pelakunya dan tabuk sampai mampus. Apabila kau di-cancel penumpang tapi alasannya, singkat padat bangsat, mending mancing aja. Apabila kau dijadikan, mending jangan mancing dulu. Apabila kau merasa kerjamu sangat melelahkan dan tidak sepadan, dan kau hendak membangun perusahaan sendiri dan menjadi kaya dalam sekejap, semuanya dapat dikabulkan dengan 271 triliun. Tapi ini kan uang haram. Ya udah, mending jadi ojol dan mancing lagi. Apabila lawan arus dapat mempermudah perjalanan, jangan lawan arus. Apabila pesanan dibatalkan sepihak dan membuatmu marah dan kesal, jangan ludahi penumpang. Apabila pesananmu terlambat karena restoran ramai, jangan pukul pegawai. Apabila penumpangmu adalah koruptor, jangan sia-siakan kesempatan ini, pukul saja nggak apa-apa. Semoga ojol-ojol diberikan kekuatan dan ketabahan dalam bekerja dan diberkahi rezeki yang melimpah. Tetap semangat kawanku, taati lalu lintas, dan jagalah diri, serta janganlah terbawa emosi. Thank you.